Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile, dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS, akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Selamat siang Cempaka Putih. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orang yang si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Sini gabung bersama kami di Jakarta Lounge. Anjay, kamu bisa nyanyi sambil have fun di Jakarta Lounge. Anjay, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Terima kasih Jakarta Lounge Kustik, dan tentu saja terima kasih kepada Jack One Mobile. Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jack One Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi kita bertemu di acara Jakarta Lounge Grebek Kampung. Dan jika teman-teman Jakarta Lounge melihat di background kita pada siang hari ini, pastinya ada di luar Jakarta. Padahal kita ada berada di Cempaka Putih Timur, dan sudah ada ini Ibu. Ini penguasa ya Bu, siap. Ya. Penguasa Cempaka Putih Timur. Ibu Lura, Bu Lura Sinta Purnama. Ibu minta tolong disapa dulu Bu pemirsa di Jakarta Lounge TV. Oke, assalamualaikum pemirsa Jakarta Lounge TV. Kenalkan, nama saya Sinta, Lurah Cempaka Putih Timur. Salam kenal semuanya. Iya, Ibu Lurah ini strong banget loh. Strong. Bu, boleh sedikit diceritakan kita sekarang berada di mana, Bu? Baik, ini kita benar-benar pure ada di Jakarta.
ya, tepatnya Jakarta Pusat di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Lokasinya ini di apartemen Arandra Residen. Di Arandra Residen. Padahal tadi dikira, oh ini kok kita kayak di luar Jakarta ya, seperti di Anyer gitu kan. Bener. Ada angin-angin dan pohonnya asli loh teman-teman. Iya, siap. Di lantai 8 nih. Dan di lantai 8 nih Arandra Residen Cempaka Putih Timur. Betul sekali. Nah, Bu, boleh diceritakan Bu, kalau Cempaka Putih Timur ini dari mana sampai mana Bu? Oke, kebetulan Cempaka Putih Timur ini berada di Kecamatan Cempaka Putih ya Mbak Safitri ya, dengan batas wilayah di arah timur itu Jalan Ahmad Yani, ya, perbatasan Pulau Mas. Arah utara itu Jalan Letjen Suprapto yang ke arah Kemayoran. Yang arah di barat itu Jalan Cempaka Putih Tengah, sedangkan di arah selatan itu Jalan Rawasari Selatan. Rawasari Selatan, siap. Cukup luas ya Bu ya. Siap. Dan kalau sebetulnya dari ujung, saya bingung kok Bu lurahnya langsing ya? Langsung. Soalnya ini Cempaka Putih Timur, kawan-kawan Jakarta Lounge. Dari ujung ke ujung itu kuliner. Betul isinya. Betul sekali, kuliner. Bener. Jadi kalau hari Sabtu Minggu bahkan orang dari luar Cempaka Putih pasti ke Cempaka Putih Timur untuk cari wisata kuliner. Betul sekali. Begitu Bu? Betul sekali. Jadi lokasi kita ibaratnya jantungnya Cempaka Putih itu ada di Jalan Cempaka Putih Raya. Ya, jadi sepanjang Jalan Cempaka Putih Raya itu semua sudah berubah fungsi sih sebenarnya, tapi namanya penataan kota itu mengikuti kebutuhan dari warganya, dan semuanya hampir semua ada spot-spot kuliner sepanjang Jalan Cempaka Putih Raya. Terus juga banyak sekali kafe-kafe kopi dan juga banyak lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan biasanya untuk lamaran atau nikahan juga bisa dipakai. Oh, ada juga yang ya, bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk lamaran, pesta, nikahan juga bisa ya Bu? Bisa. Ya? Dan jadi, tapi memang kuliner di wilayah sepanjang Taman Solo yang kita tahu ya betul, Bu ya, betul. Itu ngangenin loh Bu, seperti lagu yang akan Ibu bawakan. Okay. Kangen. Siap, makasih. Wahai warga Kelurahan Cempaka Putih, ini Bu Lurah mau nyanyi kangen. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan dalam suratmu, kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Saat bersama dirimu,
Disangka-sangka. Pantesan semuanya kompak. Ternyata ibunya itu memberi informasi dan juga apa perintah itu lewat nyanyi kayaknya, Bu ya. Iya. Anti stres. Anti stres. Apa sih Bu yang lagi dikangenin, Bu? Kangennya itu suasana kebersamaan kali ya, sama warga, sama organik-organik yang ada ya, bagaimana kita bekerja sama sama-sama untuk membangun Cempaka Putih Timur. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Karena bukan tadi itu saya cukup terkesima ya, Bu, karena untuk ini yang ngurusin kita sampai ke lantai 8 ini terus terang aja dari teman-teman Karang Taruna loh. Iya, betul, betul. Luar biasa. Jadi bagaimana aktif dan sigapnya. Jadi aplaus sekali lagi untuk Cempaka Putih Timur. Terima kasih, terima kasih. Ya, Bu, ini kalau misalnya wisata kuliner kita balik lagi nih, Bu, ya kan? Wisata kuliner Cempaka Putih Timur ini dari ujung ke ujung. Betul. Apa jangan-jangan nanti mau menjadi saingan daerah di Jakarta Selatan? Ada kan? Ini kayaknya arah perkembangannya seperti itu ya. Arah perkembangannya ke situ. Tetapi kita melihat ini dari sisi yang positif ya. Bagaimana lokasi ini berubah dan memang berubah itu kalau ilmu ekonomi kan sesuai karena ada permintaan. Ya, betul. Kalau ada permintaan maka supply demand-nya disiapkan. Demand, jadi inilah yang terjadi di wilayah Cempaka Putih Timur ya. Bagaimana ingin mendapatkan suasana yang memang masih hijau di sini, seimbang sih hijaunya, tetapi dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Dan teman-teman semua bisa datang ke Cempaka Putih Timur. Silakan. Ya, siap. Di sini nanti dikembangkan menjadi alternatif. Siap. Alternatif wisata kuliner di Jakarta ya, Bu. Betul. Nah, ini Jakarta Pusat khususnya. Jakarta Pusat khususnya ya. Di daerah Jakarta Pusat. Jadi kalau teman-teman ada yang di tengah-tengah itu nggak usah jauh. Mungkin jauh dari daerah selatan, ke pusat aja. Ya, betul. Jadi aku sharing ya, Mbak. Siap, Fitri, siap. Ya. Sebelumnya kan beberapa tahun yang lalu terjadi genangan ya, maksudnya di wilayah Cempaka Putih, di wilayah Jakarta. Seperti utara, kan kami perbatasan ya, Mbak. Timurnya Jakarta Pusat ini Cempaka Putih Timur. Timurnya Jakarta ya, Pusat betul, di sini ya? Ya, betul. Perbatasannya cuma Jalan Ahmad Yani itu. Jadi ketika terjadi bencana genangan dan sebagainya, banyak sekali warga dari perbatasan utara itu hampir semua akhirnya lari ke sini. Jadi support sistemnya kita mensupport mereka untuk bahan makanan, baku dan sebagainya. Itu jadi, jam 7, jam 8 kita mantau itu benar-benar penuh semua dan memang itu sangat
Jadi semua logistik ini di sini yang ada malah. Iya, betul. Ya, karena mereka ke Kelapa Gading sudah enggak bisa, tergenang tinggi, terputus ya. Suntur semua aja, mereka larinya ke sini. Lari ke sini. Salah satunya saya juga waktu itu bulan. Iya, nyari logistiknya ke Cempaka Putih, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kelaparan kita nyarinya ke Cempaka Putih. Iya, betul. Dan memang di ini menunjang sebetulnya Bu daerah dan juga lokasinya Bu ya. Betul, betul. Diharapkan kerjasama warga juga ya, namanya berkembang otomatis kan tingkat kunjungan meninggi. Jadi memang jalan dengan kapasitas yang tetap ada, dengan orang yang masuk otomatis akan mengganggu kenyamanan warga. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya rasa karena simbiosis mutualisme saling membutuhkan juga, dan warga merasa tersupport dengan adanya jenis-jenis kuliner yang memang mereka menikmati juga, saya rasa insya Allah aman sampai ke depannya. Amin, dan sangat variatif. Jadi betul. Yang apa budget tipis bisa ya, budget betul. Yang lebih juga ada. Ada, silahkan memilih. Variasinya banyak ya. Ya, betul, benar. Dan kalau untuk rasa itu udah dijamin ya, udah lulus QC. Alhamdulillah sih udah oke lah ya, termasuk dari yang benar tadi kata Mbak, dari yang pinggiran, emperan dari 10.000, 15.000 kalau kita ngeliat GoFood juga, sampai yang kayak Oma Resto, Terasa gitu, dan semuanya itu memang bisa dimanfaatkan di sini. Itu, dan ditambah lagi teman-teman, kalau saya tuh penasaran Bu, di pinggir sungai kali sih sebetulnya ya. Iya, siap. Sekali-sekali saya pengen deh rekreasi ke di situ, duduk sambil makan, buka bekal. Bersih Bu. Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi kami melakukan penataan itu awalnya mungkin kalau yang dari Taman Solo tinggal beberapa spot ya yang memang perlu penataan, yang sebelumnya itu ada kayak bengkel cat mobil dan sebagainya tahun 2019-2020 ada laporan awalnya, kan zaman kita sekarang ini semua bisa secara online melaporkan kondisi di lapangan, dan jika merasa mengganggu bisa via online gitu, jaki kan mendapat, ya. Jaki lah ibaratnya gitu. Tetapi alhamdulillahnya karena mindset ya Kelurahan Cempaka Putih Timur itu sendiri bahwa laporan itu bukan menjadi threat, bukan jadi ancaman, tapi jadi trigger. Nah, kalau kita pakai trigger otomatis kita berpikir lebih how to bagaimana tetapi bermanfaat. Akhirnya kami rubah semua, memanfaatkan CSR kolaborasi dari PT Taspen pada saat ini. Jadi hampir sepanjang kali itu berubah fungsinya dari kebun hidroponik Taman Solo, kita bilang Kitas namanya di situ, diresmikan oleh Ketua DPRD waktu itu sama Bapak Wali Kota Jakarta Pusat. Terus kita lanjutkan dengan Tiktas, Taman Ikonik Taman Solo, karena masih bersambung. Sama kita lakukan bank sampah di ujungnya. Bank sampah relokasi. Tepuk tangan dong. Wah, ini dilakukan oleh perempuan loh, iya, kawan-kawan. Jangan dia nggak nyangka, ibu ya ini menata dari ujung ke ujung gitu, dengan strong sekali. Iya. Nah, Bu, untuk program kedepannya 2023, apalagi nih Bu yang mau dipercantik Bu? Oke. Jadi karena pola kerja kita sudah kita bentuk seperti itu, jadi tantangan dari Bapak PJ Gubernur yang baru ini dengan program 3 bulan menata lingkungan, jadi menjadi satu hal yang sudah dapat kita lakukan secara kontinu ya, karena sudah pernah kita lakukan. Tetapi orang-orang yang mendukung itu berbeda. Kalau dulu kita CSR, sekarang melibatkan SKPD, UKPD terkait. Nah, ini kita ambil di Cempaka Putih Tengah Raya, merubah lahan yang sebelumnya tempat semak belukar, tempat puing-puing dibuang, kita rubah menjadi satu lokasi yang panjangnya kurang lebih 300 meter ya Mbak ya. Itu kita bagi 4 zona. Jadi zona 1 untuk pelatihan, jadi kita bikin spot panggung gitu, walaupun dengan keterbatasan materi. Selanjutnya itu zona perkebunan, kita menanam jagung, buah dan apa terong dan cabai ya. Terus zona ketiga itu adalah taman jogging lansia. Ah, zaman lansia itu melintasi dari area panggungnya tadi pelatihan, lewatin kebun, nyampelah ke taman area itu. Yang keempatnya itu relokasi tanaman hias. Jadi ini berkontinu dengan rencana Bapak Wali Kota, karena kami mempunyai titik terendah banjir itu di Jalan Letjen Suprapto, tepatnya kalau kita zaman dulu bilangnya perempatan Coca-Cola ya. Iya, perempatan Coca-Cola. Ah, itu kan ada beberapa pedagang tanaman yang harus direlokasi karena akibat rencana akan dibuatnya deep well itu seperti serapan air ya, serapan dalam bentuk taman dengan dalam bentuk hijau. Nah, itu kita alihkan ke situ, Mbak. Oh, jadi nanti
apa penjual, ketika programnya penjual, masuk ya, ya mereka tidak merasa disingkirkan. Betul, ya nggak merasa diusir ya Bu ya. Betul. Kami sudah tempatkan lokasi di lokasi tersebut. Jadi ini nanti untuk teman-teman semua di Cempaka Putih Timur, siap-siap ya, nanti dibuat ibu itu kalian itu begadang 24 jam ya Bu. Pergi pagi pulang pagi. Oke, siap. Berkah Mbak yang penting. Alhamdulillah. Yes, nah Bu, di layar sudah ada flyer e-flyer ini untuk acara tanggal 18 Desember. Mm-hmm, betul Mbak. Ini untuk memperingati Hari Ibu ya Bu ya. Iya. 17 Desember ya. 17 Desember. 17 Desember. Iya. 17 Desember ya betul, Bu ya. Betul. Itu untuk memperingati Hari Ibu. Hari Ibu plus ada Disabilitas Day. Disabilitas Day. Ya, kita kawinkan karena Hari Ibu itu kan tepatnya tanggal 22 Desember. Betul, 22 ya, Mbak Desember. Ya. Terus untuk Disabilitas Day itu tanggal 3 Desember. Kebetulan untuk disabilitas ini kami punya salah satu komunitas ya, sekolah luar biasa namanya Saraswati Learning Center yang biasa memang berkolaborasi terkait kegiatan sosial di wilayah kami.
sering memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu ataupun pedagang-pedagang UMKM, misalnya kalau kursi roda, alat pendengaran, baik, ataupun susu-susu suplai untuk bayi-bayi yang stunting, biasanya dia juga memberikan. Nah, mereka berkeinginan menyampaikan ke kami, Bu Lurah, bisa nggak kita difasilitasi untuk perayaan disabilitas D. Saya bilang bisa, tapi kita gabung dengan digabung hari ibu ya. Jadi bentuk kerjasamanya itu mereka akan kita memberi mereka kesempatan untuk memberi panggung buat anak-anak ini untuk tampil, bahwa mereka berhak dan bisa ikut menampilkan ya bakat-bakat terpendam mereka yang memang sudah dilatih oleh guru-guru pengajar yang sangat luar biasa untuk tampil dan bisa dinikmati oleh kita semua. Nah, itu tanggal berapa, Bu? Tanggal 17. Tanggal 17 Desember. Jam berapa dan di mana, Ibu? Oke, 17 Desember 2002 buat teman-teman semua yang ingin hadir ya. Tentunya tempatnya di sini yang mensupport kami sampai sini, hari ini ya, di Aranda Residence yang sangat luar biasa, betul. Dengan support juga dari beberapa tenan-tenan yang ada di sini ya. Jenis-jenis lomba yang diadakan di sini juga ada. Bisa jadi, disebutkan, Bu, lomba apa saja? Lomba mewarnai, terus lomba ada fashion show yang saya fashion dengar, show ya, juga fashion ada show, ya. Ya, terus ada juga edukasi ya, secara edukasi kepada parenting, ke edukasi parenting. Terus ada juga simbolis dari Rumah Sakit Islam untuk kegiatan sunat massal kepada masa warga. Jadi ini dengan Hari Ibu kita punya tagline-nya, jika harimu tak berwarna, warnai harimu di Hari Ibu. Aduh, nah, kurang lebih seperti meleleh itu deh. Tepuk tangan dong. Jadi jika harimu tak berwarna, warnai harimu di Hari Ibu. Di Hari Ibu. Oke, ini bentuk apresiasi ya, Mbak ya, kepada ibu, di mana ibu memang adalah motor dari sebuah keluarga. Betul. Ya. Bagi suami, bagi anak-anak, memang mereka adalah ibaratnya jantungnya. Jantung rumah tangga. Betul, betul. Jadi ini satu momen dari kebetulan dari Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Timur ini benar-benar saya tantang dan mereka mengambil tantangan itu luar biasa ya kepada Karang Taruna. Hebat. Karena kita paham betul mereka adalah garda terdepan kita untuk masa yang akan datang adalah anak-anak dari Karang Taruna. Itulah namanya Karang Taruna. Iya. Harus kuat. Betul, benar. Dicedotin enggak boleh bencol. Iya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Bu, mungkin ini juga sebagian yang akan mensupport tanggal 17 ya, Bu. Ya, betul, boleh betul. Diperkenalkan, Bu, ke teman-teman Jakarta Lounge. Oke, dari ya ini dari mungkin silakan, dari Mbak. Ujung dulu kayak Bu dari dari Payat, yang bajunya dulu, sama nih Payat, bajunya saat sama nih. Oh, bajunya pembagiannya sama, sama nih. Betul. Selamat siang, saya Yatna Supriyatna, Kasih Kesra di Kelurahan. Oh, ini Kasih Kesra di Kelurahan. Kelurahan Cempaka Putih Timur. Jadi kalau yang mengawal kesejahteraan semua kita ya, di sini Payatna lah ya. Dan pendamping dari Karang Taruna. Pendamping Karang Taruna. Halo, perkenalkan saya Salma dari Oma Resto Cempaka Putih. Oma Resto Cempaka Putih. Jangan suaranya empuk banget. Empuk. Apalagi kalau nyanyi. Yes. Saya sudah dengar soalnya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rina Radian dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Di sini saya mewakili Rumah Sakit Islam. Ya, makasih Bu dokter. Ya. Iya. Saya kira tadi bintang sinetron, Bu. Betul. Makasih, ya, dokter. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Widi Nugroho. Saya selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Timur. Nah, ini dia yang ditantang. Kita lagi tantang, ditantang. Mungkin harus maju. Ditantang lebih berat lagi, Bu. Oh, iya. Nanti saya bisikin. Iya, siap. Ya, perkenalkan, saya Ayu dari pengelola Building Management Aranda. Ya, ini dia yang ya sudah memberi kesempatan. Makasih ya, Mbak Ayu ya. Ini yang kita dikasih tempat ya, Bu ya. Betul. Yang dikira luar di luar Jakarta supportnya. Ternyata ada di Cempaka Putih Timur. Betul. Luar biasa banget supportnya, sangat luar biasa. Nah, Bu, ini ada beberapa elemen yang dikombinasikan di menjadi satu nih, diramu menjadi satu oleh ibu. Ini gimana caranya, Bu? Ini sebenarnya saya sebenarnya men-challenge diri saya sendiri bersama ASN Kelurahan Cempaka Putih Timur, karena Karang Taruna kami sebenarnya, Mbak Savitri, kalau jujur baru tahun ini terbentuk. Oh, baru tahun ini? Baru tahun ini terbentuk, dan itu adalah motivasi kita ya, tugas kita ya, memahami, kita panggil, kita ajak bicara. Kesempatan ini harus dimanfaatkan, ya Mbak ya. Kalau kami tugas lurah, surat tugas itu kan nggak selamanya. Betul. Suatu saat bisa aja besok kita pindah ya. Ya. Tapi mereka adalah di sini.
ya, yang harus menjalankan dan harus memetakan potensi-potensi yang ada dan membangun wilayah ini. Sebenarnya pure-nya sebenarnya di mereka. Nah, dan oleh karena itu saya bilang bagaimana kita bekerja tanpa agenda yang jelas. Dan salah satu ini adalah salah satu tile, salah satu dari pola yang akan dibuat, dan insya Allah jika ini berjalan baik dan bagus akan menjadi kegiatan rutin mereka akan tiap tahunnya. Jadi mereka berani mengambil tantangan tersebut. Mungkin nanti Mas Yudis cerita kenapa mau gitu, akhirnya mau ya, walaupun tadinya mundur maju gitu kan, tapi alhamdulillah. Dan Mbak, untuk pengetahuan aja, ini Aranda Residen ini lokasinya nggak sementara ya, ibaratnya nggak kaleng-kaleng lah ibaratnya. Betul. Ya Mbak ya. Jadi mereka menghadapi Mbak Ayu dengan administrasinya yang sangat ketat, butuh proses yang sebenarnya tadi saya pikir ya, saya kan nggak bisa mendampingi mereka dengan pendampingan Pak Yatna, juga pengawasan Pak Yatna juga. Mereka melakukan presentasi, melakukan meeting, ngerayu lah ya istilahnya ya, ya Bu ya, bertanggung jawab dengan event ini yang permintaan Arandra dengan kualitas yang seperti ini pastikan standarnya tidak rendah ya. Jadi benar-benar saya mengacungkan jempol kepada Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Timur ya. Plus dong. Iya, betul. Plus banget. Dan bisa merekrut kurang lebih ada 10 kali ya yang bisa berkolaborasi ya dalam kegiatan ini ya, kurang lebih. Nanti saya bisa diceritain ayo. Mas. Dari awalnya apa jalannya acara ini tanggal 17 besok ya. Terus gimana caranya ditantang sama ibu, terus ngerayu-ngerayu pihak Arandranya gimana? Sampai nangis-nangis guling-guling kah? Enggak Bu, enggak sampai nangis-nangis. Ya, alhamdulillah. Gimana cerita dong? Awalnya emang itu dari omongan-omongan sekedar lagi ngumpul aja sih Bu. Bareng-bareng ngumpul sambil ayo kita bikin acara nih, udah mau akhir tahun, kita mau bikin apa ya? Terus kita konsultasi sama Ibu Lurah. Terus kita nyampein ide-ide kita tuh kayak lomba mewarnai, lomba fashion show, terus parenting dan penyuluhan untuk para ibu yang pokoknya seperti itu kurang ibu-ibu lebih. Stunting, karena kami masalah menghadapi stunting ya Mbak. Ya. Setelah itu alhamdulillahnya Ibu Lurah juga mensupport banget dari awal sampai akhir, sampai sekarang juga. Kurang lebih ada 10 lebih sponsor yang alhamdulillah support kami. Tepuk tangan dong. Jadi ini semuanya gratis Mbak? Semuanya gratis? 100 peserta mewarnai itu gratis. Peserta yang fashion show sama itu juga gratis. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Dan mereka mendapat makan, minum, dan goodie bag-nya dari panitia. Terus belum lagi door prize dari beberapa tenan yang sudah disiapkan sih. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Itulah makanya kenapa itu beruntungnya Karang Taruna itu mendapat bunda ini loh. Jadi ini untung gayung bersambut ya, jadi betul, gak dicuekin. Ya. Jadi memang Karang Tarunanya juga siap di challenge, ibunya juga keren men-challenge-nya. Karena saya bilang gini, apapun yang terjadi, yang didapat berapa tetap jalan. Ya kalau kita niatnya baik, saya rasa saya ngalamin ya, kita kan di usia yang sudah ini ya, senior gitu. Senior. Jadi saya kita rasa milenial Bu. Milenial ya. Milenial akhir lah. Jadi kalau saya alami gitu, kalau kita niatnya memang baik dan insyaallah tulus aja gitu, pasti ada jalannya. Amin. Ya, amin. Ya, dan terbukti amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Dan inilah makanya sehubungan dengan memperingati Hari Ibu dan juga Hari Disabilitas. Biarkan mari kita menyanyikan lagu Bunda. Iya, sama-sama ya. Ayo sama Mbak Oma Resto nih, suaranya empuk. Yang merasa ibu-ibu boleh nyanyi. Buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun semua cerita orang
mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Nada-nada yang indah selalu terdengar dari bibirku, takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile, dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19.
Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan kiris merchant jackpot mobile kami sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jackone Mobile. Solusinya parfum Dodie J baru parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup satu kali semprot, Dodie J bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodie J di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodie Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi di Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama Ibu Lurah Cempaka Putih Timur, Ibu Sinta. Boleh tepuk tangan. Udah jangan malu-malu tepuk tangan, tepokin aja. Memang pantas untuk ditepokin Ibu ini. Bu, sehubungan dengan peringatan Hari Ibu nanti ya, boleh gak saya tanya nih, arti Hari Ibu untuk Ibu sendiri? Baik, Hari Ibu ini sebenarnya cuma penegasan ya dari pemerintah untuk kita diberi waktu, diberi ibaratnya timer lah ya, untuk mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada ibu yang sudah melahirkan kita. Ya, di mana sebenarnya tidak menunggu Hari Ibu juga sebenarnya kita bisa, apalagi banyak rekan-rekan yang sudah tidak memiliki orang tua atau ibu. Alhamdulillah saya masih ada Mbak Safitri, masih lengkap. Jadi kadang-kadang hal itu malah membuat kita terlena ya dengan keberadaan tersebut. Jadi saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya Hari Ibu, minimal kita bisa mereview kembali betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membangun sebuah keluarga, menjadi pondasi yang kuat, membentuk anak-anak masa depan ya, untuk menjadi generasi penerus dan menopang seorang bapak untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah mawadah mawaromah. Jadi untuk itu Mbak Safitri, mohon izin sekali lagi saya mengundang kepada bapak ibu semua, teman-teman, saudara, adik, kakak semua yang sekiranya ingin mengikuti kegiatan memperingati Hari Ibu dan Disabilitas Day untuk datang ke Arendra Residen, ya, apartemen ya Mbak Safitri, untuk tanggal 17 Desember 2022 dari mulai pukul jam 8 pagi. Oke, dan saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua ya dari apartemen Arendra Residen, dari Oma Resto, dari Rumah Sakit Islam Jakarta, terus banyak Mbak, boleh disebutin ini? Silakan. Oke, dari Yamaha, dari Gudang Garam, dari Taspen, PT Taspen Mbak nggak bisa hadir, terus dari Saraswati Learning Center, terus dari Bank DKI ya. Insya Allah Bank DKI juga akan menyusul, dan beberapa pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini ya Mbak karena keterbatasan, dan tentunya untuk Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Timur, masa depan kita. Amin. Semoga acara besok bisa berjalan sukses, sukses, sehingga sukses Cempaka Putih jadi sukses Jakarta untuk Indonesia juga. Keren sekali, ojo dibanding-bandingke. Siap, ayo sini semuanya Karang Taruna, ayo. Jam ya. Wong kok ngene kok di
Dari Cempaka Putih Timur. Baiklah teman-teman, berarti demikian usai sudah Jakarta Lounge Gerobak Kampung di Cempaka Putih Timur pada siang hari ini. Teman-teman anak muda, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang nanti usiamu. Tetap sehat, semangat, dan selamat. Kita jumpa lagi di Jakarta Lounge Gerobak Kampung episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.